ada 6 perkara yang itu bisa menyamai kenikmatan dunia ini. Kalau hari ini masyarakat secara universal itu lebih cenderung berpaham hedonisme, materialisme, maka dalam ajaran Islam 6 hal ini bisa menyamai nikmatnya dunia. Loh, lah niku 6 napa mawon? Yang pertama at-ta'amul mari, makanan yang lezat. Loh, nek ngono rak padha karo liyane. Hari ini kuliner ada di mana-mana. Dulu di kota Semarang tidak sebanyak ini. Angger pinggir jalan ana wong dodolan menjajakan ya. Makanan-makanan khas, wisata kuliner itu ada di mana-mana. Bedanya apa? Kan begitu. Yang dimaksud at-ta'amul mari'u itu bukan hanya sekedar makanan yang menggugah selera saja, tetapi makanan yang lezat itu makanan yang halal dan thayyib. Nah, bedanya ini gitu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal lagi baik apa saja yang ada di bumi ini. Artinya apa? Ada batasan. Makanan sing enak, makanan yang lezat itu adalah makanan yang jelas kehalalannya dan thayyib. Thayyib kalau dalam kajian Islam itu menyehatkan. Menyehatkan. Nah, ini cocok kalau begitu. Ini lebih bagus. Halal itu kalau dalam pandangan Islam ada 3 pokok. Siji golei halal. Yang kedua secara zat, makanan itu halal. Yang ketiga memprosesnya pun halal. Ini halal. Cara memprosesnya halal. Golei makanan itu artinya penghasilan yang kita terima lalu kita belanjakan untuk membeli makanan jelas halal. Yang kedua secara zat halal. Oke. Satu contoh misalnya ayam niku halal mboten, Pak? Halal, gitu. Bebek halal, halal secara zat halal, kan begitu. Sudah halal itu makanan yang dihalalkan. Tapi kita lihat cara memprosesnya. Pisang itu halal, gitu. Tapi bagaimana cara memprosesnya? Nah, ini harus kita pastikan. Kira-kira kok, misalnya ndelok bebek goreng, ayam goreng, kok kita embelai orang sempurna, ada urat yang belum terputus. Nah, kita perlu memastikan kok mong bolong cilik nok nggone gulune gitu. Itu pisang goreng lho ngeres. Kalau kita sudah tahu begitu nggih bahwa minyak yang digunakan nah tidak terkontaminasi dengan yang lain, ya enggak masalah begitu nggih, kita tahu begitu. Ya ini sekedar anu saja nggih, kalau di resto-resto
yang tidak artinya belum mendapatkan sertifikat halal, kadang-kadang misalnya request dari apa pelanggan, pembeli di sana itu kan macam-macam. Saya mau beli, saya minta ini makanan-makanan yang haram, lah minyak itu kan kecampur. Nah itu loh maksud saya, cara memprosesnya harus halal. Itu yang membuat kita ini jadi bahagia. Dahar makan kok barang sing halal niku rasane berkah nggih, bahagia. Apa meneh kalau ditambah satu yang baik, yang thayyib nggih to. Emping niku halal napa mboten? Halal, tapi kira-kira nek umur wis 20 tahun munggah mangan emping sak toples dadine thayyib mboten, Pak? Ora thayyib gitu. Duren niku halal mboten, Pak? Halal. Nah, tapi nek tuku duren loro dintekno dhewe niku terus pripun? Wah, nggih. Itu tidak menyehatkan gitu. Tidak menyehatkan. Nah, ini yang membuat kita jadi merasakan kenikmatan dunia. Kalau orang lain misalnya bisa menikmati kuliner, saya juga bisa menikmati kuliner. Agama kita memberikan ruang, silakan. Tapi bedanya yang kita konsumsi itu adalah makanan yang halal. Nah, itulah kenikmatan dunia. Bahkan ajaran kita jelas memberikan tuntunan, kowe nek mangan ojo mung barang sing halal tok, tapi perhatikan juga yang menyehatkan tubuh kita. Artinya apa? Gizi seimbang. Cocok. Oh, begitu. Kira-kira wong nek kena napa jenengan wis kena asam urat. Nah, berarti ora entuk akeh-akeh dahar misalnya sayuran kangkung gitu. Terus napa menih pohong, nah sak bayam, sak macem iki. Lah wis ngerti gitu. Nah, karena itu tuntunan agama. Ngoten nggih. Aja diterak wae enak kok. Nah, kadang ini kan begitu. Awake dhewe kalah gitu. Ini yang pertama. At-ta'amul mari'. Lalu yang kedua dikatakan wal waladus shalih. Anak yang salih. Jadi kenikmatan dunia yang kita rebut itu bukan kenikmatan yang bersifat ragawi saja. Nek ngono ora ono bedane karo wong liya, kan begitu. Tapi kenikmatan yang kita rebut itu kenikmatan yang mendorong kita semakin takwa kepada Allah. Kenikmatan yang akan menggiring kita kepada kebaikan. Iso mangan enak, anake soleh, solehah. Kira-kira ning omah betah mboten, Pak? Betah. Lah ini yang kedua. Anak sing soleh niku yang pripun? Nah, kalau kita lihat nggih, Al-Qur'an itu kan menempatkan anak